kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwat ahibai, alhamdulillah inilah satu kesempatan istimewa bagi saya untuk berbagi pengalaman hidup, karena memang tema yang kita bicarakan adalah tema aplikatif dan bukan teoritis. Tema kita adalah bagaimana mengidentifikasi, mengenali, dan kemudian mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Mungkin antum akan berkata, saya di sini yang berbicara di sini adalah orang yang telah berhasil mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Saya katakan tidak. Belum, baru berusaha. Karena ada sebuah pemahaman yang ini perlu diluruskan. Menurut saya ini perlu diluruskan agar tidak berkepanjangan. Banyak mengira bahwa rumah tangga para dai, para ustadz, para ulama, para kiai adalah rumah tangga yang paling harmonis. Banyak yang bermimpi enak jadi istrinya ustadz, selalu dibimbing, tidak enak. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada istrinya para ustadz. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada istri saya sendiri, sudah jangan susah-susah. Karena memang permasalahan rumah tangga itu permasalahan yang kompleks. Bukan hanya keilmuan kita bisa mewujudkan rumah tangga harmonis. Banyak mengira kalau orang itu sudah alim, berilmu, berarti segala-galanya beres. Tidak. Antum jangan bertanya, apa buktinya? Karena kalau bermasalah belajar, saya alhamdulillah pernah belajar. Tapi itulah faktanya. Saya tidak ingin dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan saya. Saya bukan figur untuk dijadikan teladan. Namun, saya adalah satu dari bagian antum semuanya. Kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan, untuk berusaha meneladani bagaimanakah rumah tangga yang harmonis. Karena itu saya harap sejak awal jangan bercermin kepada saya. Karena itu dahulu para ulama mengatakan, la tandur ila ma ya'malul alim, walakin isma'ila ma yakul. Jangan engkau lihat apa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu, tapi dengar apa yang dia katakan. Karena apa yang dia katakan itu adalah ilmu, tapi apa yang dilakukan itu adalah kemampuan dia. Kalau antum melihat seorang alim yang berbicara tentang zakat luar biasa, kemudian ternyata dia tidak zakat, jangan diikuti dia tidak zakat. Kenapa? Banyak alasannya. Dia tidak punya, dia miskin sehingga tidak wajib zakat. Jangan pernah berkata, loh Pak Ustadz, kan kemarin antum yang menyampaikan zakat itu wajib, sekarang kok tidak zakat? Apa berarti zakat itu boleh ditinggalkan kalau orang itu telah menjadi ustadz? Tidak. Kenapa? Ada faktor lain. Memang dia tidak mampu. Memang dia tidak mampu. Tapi kalau dia bicara tentang zakat luar biasa, sangat meyakinkan. Tapi kemampuan belum tentu dia mampu. Sama demikian, tema kita pun sama. Kita boleh bercerita tentang rumah tangga idaman, rumah tangga harmonis. Bolehlah kita membuat sebuah lamunan, khayalan, bagaimanakah rumah tangga harmonis. Karena biasanya kita berbicara seperti dalam pepatah. Suatu hari
ada seorang alim yang ketika menyampaikan satu ma'idah, abkan nas yang mendengarnya itu menangis semuanya. Sehingga banyak yang memuji, masya Allah yang antum katakan itu sangat mengena. Tapi dia ketika menyampaikan ma'idah dia tidak menangis, walaupun orang menangis. Ketika dipuji dia menangis. Kenapa? Karena dia tahu diri. Ketika dia berbicara, dia telah memilih kata-kata yang paling indah. Tapi ketika dia berbuat, belum tentu itulah yang terindah dari yang dia bisa lakukan. Karena jujurlah, awal dari keberhasilan kita dalam membangun rumah tangga adalah kejujuran. Selama ini belum tentu bisa kita lakukan. Bukan karena kita tidak mau melakukan, tapi karena tidak mampu melakukannya. Bisa jadi karena kita khilaf sehingga melanggar apa yang kita katakan sendiri. Itulah manusia sehingga antum tidak akan kecewa, sehingga mengatakan nanti suatu saat, loh suami saya ternyata. Ada lagi yang mengatakan, oh istri saya tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Karena kita salah dalam menilai. Kita menilai orang dari apa yang dia katakan. Kita menilai orang dari apa yang dia janjikan. Padahal janji tidak selalu ditepati. Kan dosa? Iya. Itulah manusia, kullu bani adam khata. Setiap manusia itu banyak berbuat dosa, termasuk para ustaz. Sehingga jangan ikuti apa yang dilakukan oleh ustaz, tapi dengarkan apa yang dikatakan oleh ustaz. Karena ilmunya itu ada pada apa yang dia katakan, bukan pada apa yang dia perbuat. Belum tentu apa yang dia perbuat itu selaras dengan ilmunya. Karena itu kita harus berangkat dari kebersamaan. Inilah fakta. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga yang harmonis, jangan pernah berkata berarti keluarga yang berbicara itu rumah tangga idaman. Tidak. Tidak selalu demikian. Tapi bisa jadi rumah tangga antumlah yang saya impikan. Bisa jadi kalau kita membuat list, daftar kelebihan nilai positif dari keluarga saya dengan keluarga antum, bisa jadi keluarga antum lebih banyak positifnya dibanding keluarga saya. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk berbicara, karena saya punya tanggung jawab menyampaikan apa yang saya ketahui. Walaupun belum tentu saya bisa melakukan apa yang saya katakan sendiri. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah membayangkan bahwa setiap yang berbicara itu pasti melakukan apa yang dia katakan. Tidak. Lalu bagaimana? Ya dia berdosa ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi apakah antum akan ikut serta berdosa seperti dia berdosa? Tidak. Tidak sebetulnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang dia bijak mendengar, menyimak apa yang dikatakan kepadanya, kemudian dia mengambil yang terbaik. Kemudian dia mengambil yang terbaik. Apa yang dia katakan, itulah yang dia ikuti. Karena itu dahulu, jangan pernah kecewa. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat, siapa dari kita yang tidak kenal beliau? Siapa yang tidak kenal siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, orang yang paling wara', orang yang paling zuhud, orang yang paling bersemangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika sudah sampai pada ranah rumah tangga, tidak semua yang beliau katakan, tidak semua yang beliau ketahui bisa beliau lakukan. Suatu hari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkunjung, diundang oleh Abdullah ibnu Umar untuk menghadiri walimah di rumahnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Anas bin Malik ketika tiba di pintu, dia urung untuk masuk ke dalam rumah. Melihat dinding-dinding rumah Abdullah ibnu Umar telah dipasangi sitar.
telah dipasangi kain untuk menutup dinding. Sehingga Anas bin Malik menegur, "Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ma umirna anak suat al-hijarata wa-tin," katanya. Kita tidak diperintahkan untuk menyelimuti bebatuan dan tanah. Yang diperintahkan untuk, yang diizinkan untuk diberi sitar hanyalah Ka'bah. Apa alasan Abdullah bin Umar melakukan itu? Ghalabat nan nisa, katanya. Ini perbuatan istriku dan aku tidak kuat melawannya. Ini keinginan istriku dan aku tidak bisa mengalahkannya. Ghalabat nan nisa. Kami dikalahkan, saya sudah dikalahkan oleh istriku, tidak kuat melawan. Tidak bisa menundukkan. Itulah yang terjadi. Itulah fakta. Karena jangan bercermin dengan keluarga yang berbicara. Tapi dengarlah apa yang disampaikan. Barangkali antum lebih siap mengamalkan dibanding saya. Akhwatul iman, ada sebuah persepsi tentang rumah tangga yang harmonis, namun itu adalah sebuah bualan. Mereka mengatakan bahwa rumah tangga yang harmonis itu tidak akan pernah terjadi cekcok. Tidak akan pernah terjadi sengketa dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seia dan sekata, impian di siang bolong. Tidak pernah ada rumah tangga yang seia sekata. Kadang seia sekata, kadang berbeda dan bersengketa. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu contoh dan bukti nyatanya. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan berbagai dinamika rumah tangga Nabi dalam Al-Qur'an. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang menceritakan sebuah kisah bagaimana dinamika keluarga Nabi. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi dengan firman-Nya, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan lima tuharrimu? Kenapa engkau haramkan sesuatu yang halal? Ma ahallallahu lak, apa yang Allah halalkan untuk kamu? Untuk apa? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya sekedar nuruti keinginan istrimu. Bayangkan, keluarga Nabi, beliau adalah wanita-wanita soleh dan paling soleh di dunia ini. Dan Nabi adalah orang yang paling soleh. Walau demikian, apa yang terjadi? Nabi terjerumus. Nabi melakukan sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena menuruti keinginan istrinya. Demi memuaskan. Demi apa? Mencari ridho istrinya. Maka Allah tegur. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya gara-gara tabtaghi mardhata azwajik, hanya karena engkau menuruti keinginan istrimu. Kalau istri Nabi saja punya tuntutan yang ternyata tuntutan itu melanggar syariat, apalagi istri antum, apalagi istri saya. Karena itu jangan pernah bercermin dengan keluarga ustaz. Namun dengarkanlah ilmunya para ustaz. Jangan bercermin dengan keluarga para ulama, para kiai. Tapi dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para ulama dan kiai. Karena itu adalah ilmu. Tapi apa yang dilakukan, belum tentu para ulama, belum tentu para ustaz itu mengamalkan apa yang dia ketahui. Kenapa? Tuntutan kondisi, tuntutan sosial yang ada di sekitarnya. Dan itu adalah sebuah dinamika perjuangan. Itu adalah perjuangan. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana kisah persengketaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada istrinya, sampai-sampai Nabi bersumpah untuk tidak masuk ke istrinya, tidak menemui istrinya, tidak menggaul istrinya selama satu bulan penuh. Yang kemudian dikenal dengan al-ila. Dikenal dengan ila. Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu bulan penuh. Beliau tidak masuk ke dalam rumah.
beliau tidur dan beristirahat di selasar rumah, di luar rumah, selama satu bulan penuh. Kalau kita pelajari sejarahnya, kalau kita pelajari asbab nuzulnya, kita akan dapatkan hal-hal yang manusiawi. Beliau adalah manusia. Keluarga beliau adalah keluarga yang memang manusia biasa, yang punya syahwat, punya selera, punya keinginan, punya tuntutan, punya kepuasan, punya impian. Kajian Islam. Alhamdulillah, kini telah hadir smartphone Islami pertama di Indonesia dengan konten Islami di dalamnya senilai 10 juta rupiah. Dilengkapi dengan aplikasi Islam yang lengkap dan mudah dipahami dengan menu Islami yang variatif. Tafsir Ibnu Katsir. Beserta games anak dalam membantu anak memahami Al-Quran. Al-Quran Miracle Practice. Aplikasi Quran berbahasa Indonesia merupakan aplikasi yang tepat bagi Anda untuk menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah Muslim Kosmopolitan merupakan aplikasi panduan praktis yang super lengkap, memudahkan dan sangat membantu Anda dalam menjalankan ibadah Anda. Paduan Haji dan Umroh menjelaskan secara rinci landasan syar'i, hukum haji dan umroh, berikut doa dan kiat-kiat selama pelaksanaan haji. Pustaka Sains Populer Islami berisikan buku-buku yang menjelaskan tentang keagungan Allah dan penciptaan makhluk-makhluknya. Syamil Quran Terjemah Perkata. Aplikasi Quran Terjemah Perkata memudahkan Anda dalam mempelajari arti tafsir kata demi kata. Tafsir Ibnu Katsir 30 juz. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مقدر. Serta games Abata merupakan games anak muslim yang sangat menarik dalam mempelajari Al-Quran dan Hijaiyah. Browser, aplikasi untuk berinteraksi dalam dunia maya dengan akses yang super cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sudah tahu kegunaan Syamil Note. Saya ingin membandingkan kegunaan Syamil Note dengan salah satu handphone terkenal di Indonesia. Pertama, ukuran layar yang sama-sama besar, yaitu 5,5 inci. Kedua, kegunaannya sama. Bisa telepon, bisa SMS, bisa BlackBerry Messenger, bisa Play Store, dan dual kamera. Tapi ada perbedaannya. Kalau di salah satu handphone terkenal di Indonesia ini tidak ada aplikasi Islami, di Syamil Note ada konten Islami senilai 10 juta rupiah yang dapat diakses secara mudah oleh pemirsa. Anda berminat? Silakan hubungi kami. Dapatkan Syamil Note dengan harga Rp3.275.000. Pemesanan, ketik Syamil Note, nama, alamat, kirim ke 0856-94-999-122. Dapatkan dengan harga Rp3.275.000. Nikmati kemudahan dalam beribadah dengan Syamil Note. Jika Anda melihat tampilan di layar TV ini dari reparat microscope yang sambil dari pasien saya, kita lihat di sini jelas sekali
Ini adalah gambaran sel-sel darah merah yang menggumpal, yang melengket. Ini akibat karena pola makan yang tidak bagus. Sel-sel darah merah yang normal itu dia berpisah-pisah, berpencar-pencar. Akibat pola makan yang enggak bagus membuat pH darah menjadi asam. Apa yang terjadi dengan sel darah merah yang melengket ini? Apa fungsi dari para sel darah merah? Sel darah merah fungsinya adalah membawa nutrisi, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau sel darah merahnya melengket demikian, maka nutrisi dan oksigen tidak maksimal yang diangkut, malah banyak racun yang diangkut. Sehingga apa? Tubuh menjadi sakit. Di buku ini dijelaskan bagaimana caranya untuk dapat mengikuti pola makan Rasulullah. Alhamdulillah, 30 kilo dalam 1 bulan saya berhasil turunkan dan badan saya terasa fit. Terdapat 3 kunci yang sangat prinsip dari ajaran Rasulullah dalam soal makan, yaitu sebagai berikut. 1. Makan dan minum tidak berlebih-lebihan sesuai perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23. 2. Makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. 3. Makan mengisi lambung dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Dapatkan penjelasan lebih dalam di buku dan DVD Solusi Sehat Islami. Untuk pemesanan, ketik buku sehat, pagar, nama, pagar, alamat. Kirim ke 08-777-944456. Kajian Islam. Disebutkan salah satu sebab atau bahkan sebab utama Nabi SAW marah kepada istrinya sehingga Nabi bersumpah untuk tidak menggauli istrinya adalah karena 9 istrinya bersekongkol. Punya 9 istri, semuanya bersekongkol untuk menuntut Nabi menambah jatah nafkahnya dengan peralasan, lihatlah istri-istri Kisra dan Rum, Romawi dan Persia, Raja Roma dan Persia, mereka berkelimang dalam kenikmatan. Padahal engkau punya harta itu, bukan tidak punya, Nabi punya. Sehingga mereka minta tambahan nafkah. Namun perlu dipahami, apakah nafkah yang diminta oleh istri Nabi itu untuk dimakan sendiri, dikenakan sendiri? Tidak. Tapi karena mereka ingin menyantuni karib kerabatnya dan fakir miskin yang datang kepada mereka. Perlu diketahui, Al-Imam Ibn Hazmin dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani serta yang lainnya, berdasarkan berbagai riwayat dalam sirah serta dalam hadis, menyebutkan bahwa nafkah keluarga Nabi 1 tahun itu adalah 20 wasaqan minal bur dan 80 wasaqan minat damri. 20 wasaq itu kira-kira 2,5 ton gandum 1 tahun. Adakah dari kita yang membelanjakan untuk istrinya 1 tahun 2,5 ton beras? Nafkah Nabi 2,5 ton gandum. Kurmanya 10 ton, 80 wasak itu kira-kira 10 ton. Artinya nafkah keluarga Nabi dari bahan makanan 12 ton. Itu ternyata 9 istrinya masih minta ditambah. Bukan karena dimakan, tapi habis disedekahkan. Kenapa? Keluarga Nabi adalah keluarga tempat orang-orang atau rumah yang selalu jadi jujukan, jadi tempat orang untuk meminta. Sehingga sebesar itu pun habis. Karena terus kaum muslimin yang membutuhkan itu datang kepada keluarga Nabi. Sehingga mereka minta tambahan. Namun demikian Nabi tidak memberinya. Sampai karena terus didesak-desak sampai akhirnya Nabi bersumpah untuk tidak menggauli mereka selama 1 bulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatul takhyir memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya, in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Kalau kalian betul-betul menginginkan in kuntunna turidna dunya
wa zinataha fata'alaina umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, maka kemarilah, aku akan beri kalian umatti'kun, akan kuturuti apa yang kalian minta, namun kemudian akan aku ceraikan semua kalian. Namun kalau kalian semuanya turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala indahu ajran azimah, pahala yang sangat besar. Ini dinamika dalam keluarga Nabi. Terjadi perselisihan. Keluarga Nabi meminta tambahan nafkah. Keluarga Nabi cemburu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau yang paling beliau cintai, cemburu luar biasa. Diriwayatkan dalam banyak riwayat, bagaimanakah dinamika kecemburuan dalam rumah tangga Nabi. Sampai suatu hari ketika Rasulullah SAW mendapatkan kiriman makanan dari salah seorang istri beliau, padahal beliau sedang berada di rumahnya Aisyah. Disebutkan dalam riwayat itu adalah Safiyah bintu Huyai. Diriwayatkan lain dalam di beliau adalah Safiyah, yang istri beliau yang lainnya, Zainab bintu Jahsyin, yang terkenal memang ahli masak. Zainab bintu Jahsy mengirimkan hidangan kepada Nabi karena Zainab tahu Nabi sedang menerima tamu. Sedangkan di rumah Aisyah, wallahu ta'ala alam, nampaknya kurang jamuan. Namun Aisyah cemburu. Sekedar utusan Zainab bintu Jahsyin mengirimkan makanan, tiba dengan sebakul makanan atau sepiring makanan, maka Aisyah tidak tahan menahan cemburu. Apa yang dilakukan? Piring yang berisi makanan yang sedang dibawa oleh utusan Zainab itu dipukul dan jatuh sehingga pecah. Itu dilakukan di depan tamu. Adakah dari kita yang tahan menghadapi kondisi macam itu? Di depan tamu, istri melampiaskan kecemburuannya, meluapkan kecemburuannya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam dan mengatakan gharat ummukum kulu. Nabi sibuk memunguti makanannya, menyatukan piring yang pecah, kemudian beliau mengatakan pada tamunya, ayo silakan disantap. Gharat ummukum, ibu kalian yang sedang cemburu, jangan diambil hati. Siapa dari kita yang mampu seperti itu? Jangan diambil hati, itu istriku lagi cemburu, ayo kita makan. Selesai masalah di situ. Dan Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, maka farudun dzalik. Ya Rasulullah, aku mengaku salah. Apa tebusannya? Apa kafarat dari perbuatanku ini? Nabi mengatakan, ta'amun bi ta'amin, ina'un bi ina'. Engkau harus menggantikan makanan yang engkau tumpahkan dan menggantikan piring yang telah engkau pecahkan. Selesai masalah di situ, seakan tidak ada masalah. Lalu dicerita, bahan cerita para tetangga. Bukan sekedar tetangga, sampai zaman kita menceritakan itu. Dan Nabi tidak merasa itu sebagai suatu hal yang besar. Itulah dinamika rumah tangga. Rumah tangga Nabi tidak pecah hanya gara-gara pecahnya piring di depan tamu. Inilah yang harus kita luruskan. Bagaimanakah kita memahami rumah tangga? Bagaimanakah kita memahami keharmonisan dalam rumah tangga? Keharmonisan bukan berarti tanpa gejolak. Keharmonisan bukan berarti tanpa letupan-letupan emosional. Tidak. Itu semuanya bisa terjadi tanpa harus mengurangi rasa kecemburuan. Karena itu, walaupun berbagai dinamika terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi, namun simak bagaimana persepsi Nabi tentang istri-istri beliau, terutama tentang Aisyah. Suatu hari Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala diutus untuk memimpin satu pasukan perang, yang di dalam pasukan perang itu terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat besar lainnya. Namun ternyata bukan mereka yang dipercaya memimpin perang, tapi adalah Amr bin Al-As yang baru saja masuk Islam. Sehingga Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala mengira Nabi memberi kepercayaan lebih kepada Amr dibanding kepada sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Mengira bahwa Nabi lebih sayang kepada Amr bin Al-As dibanding kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Dalam sejarah jahiliyah, semasa jahiliyah, Amr bin Al-As
itu terkenal sebagai orang yang jenius. Katanya Duhatul Arabi, dalam riwayat, dalam sebuah tarikh disebutkan bahwa Duhatul Arab, orang yang cerdasnya di bangsa Arab itu ada 4. Salah satunya adalah Amr bin Al-As dan Mughirah bin Syu'bah, dan tidak disebut di antaranya Abu Bakar dan Umar. Memang terkenal cerdas, sehingga dia merasa semasa jahiliyah dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Ketika masuk Islam, baru saja masuk Islam, dipercaya memimpin pasukan perang, padahal di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar serta yang lainnya. Dia mengira ini adalah sebuah kehormatan luar biasa. Maka Amr bin Al-As bertanya, ingin memastikan tentang kebenaran persepsi dia. Dia bertanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Abu Bakar. Beliau mengatakan, man ahabun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Orang yang paling kau cintai dengan Aisyah. Maka Amr bertanya kembali, wa minar rijal, kalau dari laki-laki, ya Aisyah wajar, itu istrimu paling kau cintai. Maksudku adalah laki-laki. Amr bin Al-As berharap agar dialah yang dimaksud. Ternyata tidak. Abuha, orang yang paling kau cinta adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar. Sumaman, kemudian siapa? Umar. Kemudian Umar. Setelah Bakar, selanjutnya Amr bin Al-As pun merasa tahu diri. Sudahlah, paling tidak akan disebut lagi. Subhanallah. Berbagai kejadian itu tidak menjadikan Rasulullah SAW berkurang rasa cintanya. Keluarga beliau bahkan dengan tanpa malu Nabi mengekspresikan, mengutarakan rasa cinta tersebut kepada para sahabatnya dan mengatakan, Aisyah adalah manusia paling kau cintai di dunia ini. Subhanallah, rumah tangga yang harmonis. Bahkan beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik mempergauli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam mempergauli keluargaku sendiri. Subhanallah. Ini adalah sebuah fenomena, ini adalah sebuah fakta dalam kehidupan Nabi, rumah tangga yang paling harmonis. Ternyata rumah tangga beliau adalah rumah tangga manusia biasa, dinamis. Ada cemburu, ada tuntutan nafkah, ada kekecewaan, ada kemarahan, dan berbagai macam suasana rumah tangga yang lainnya. Karena itu khatul iman, kalau kita terbuai dalam sebuah cerita dongeng Romeo dan Juliet, maka itu hanya dalam dongeng, tidak nyata. Apalagi dalam kisah Majnun Layla, luar biasa, kecintaan yang luar biasa, itu hanya impian bohong semata. Tidak nyata itu. Itu tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga. Itu hanya obrolan. Obrolan cinta, atau yang kemudian disebut dengan cinta monyet. Cinta gombal. Rumah tangga itu pasti dinamis. Kenapa demikian? Karena memang Allah telah menggariskan bahwa Allah menciptakan dunia ini akan dinamis. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam semua urusan, kita pasti diuji dengan keberhasilan dan diuji dengan kegagalan. Diuji dengan kesenangan dan diuji dengan kesusahan. Kalau kita ingin menjadi rumah tangga yang mukminah, yang muslimah, pasti kita akan mengalami dinamika pasang surut rumah tangga. Ada cemburu, ada sakit hati, ada kekecewaan, dan ada berbagai macam hal. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW safar, beliau membawa 2 istri beliau sekaligus, Aisyah dan Safiyyah bintu Huyai ibn al-Akhtab radhiyallahu ta'ala anhumah. Namun di tengah jalan ada masalah besar yang menjadikan pasukan perang beliau lambat bergerak. Alasannya sederhana, onta yang ditunggangi oleh Safiyyah, onta yang lemah, sedangkan Safiyyah membawa perbekalan yang sangat banyak, lengkap semuanya, sehingga ontanya keberatan. Sedangkan Aisyah, beliau adalah wanita muda belia, perbekalannya sedikit. Biasa gadis tidak banyak perbekalan, tidak tahu apa yang harus dia bawa di perjalanan, tidak antisipatif.
karena tidak banyak pengalaman. Sedangkan Safiyah, dia sudah lebih pengalaman dibanding Aisyah, sehingga dia lebih antisipatif dalam perjalanan. Semua yang dia prediksi akan dibutuhkan di perjalanan, dia bawa dalam perbekalannya. Sehingga ontanya yang lemah, ditambah bebannya yang berat, menjadikan langkah dan laju ontanya Safiyah pun semakin lambat. Maka Rasulullah SAW di tengah jalan menghentikan pasukan perang dan memerintahkan para sahabat untuk dibalik, agar bekalnya Safiyah dibebankan ke ontanya Aisyah, sedangkan bebannya, bekalnya Aisyah diletakkan di ontanya Safiyah. Maka Aisyah meluaplah rasa cemburunya dan mengatakan, "Ya lal muslimin ghalabatna hadhil yahudiyah." Teriak dengan suara keras. Semua pasukan dengar. "Kau muslimin, tolong aku dikalahkan oleh wanita Yahudi ini," katanya. Subhanallah, itulah rasa cemburu. Sehingga semua kaum muslimin mendengar cerita istri Nabi. Abu Bakar pun datang. "Ada apa ini putrinya kok jerit-jerit?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umar Abdullah, inna fi amti'atika khib'un." Perbekalanmu itu ringan sekali. Sedangkan perbekalannya Safiyah fi thiqal. Bekal dia itu berat. Maka kami pindah agar laju pasukan perang ini tidak terhambat hanya gara-gara kalian. Maka Aisyah bukannya semakin sadar, semakin meluap rasa cemburunya. Kenapa? Bukannya dibela, malah di terkesan Rabi lebih membela Safiyah. Sehingga ia mengatakan, "Adil ya Rasulullah, ya Rasulullah, adil. Alasta tazumu annaka Rasulullah? Bukankah engkau mengaku engkau Rasul?" Marah beliau. Aisyah. Namun disinilah seni dalam rumah tangga. Kecerdasan Rasulullah SAW untuk segera bisa menguasai suasana hati Aisyah. Melihat istrinya ditampar oleh ayahnya, karena Abu Bakar sebagai seorang ayah sadar putrinya ini telah berkata-kata yang berbahaya, mengancam keimanannya. Karena sudah sampai pada tahap bukan lagi urusan rumah tangga, urusan risalah iman yang berbicara. Maka Abu Bakar meluap kemarahannya. Aisyah ditampar wajah dengan keras. Namun disinilah kecerdasan Rasulullah SAW. Inilah hikmah beliau dalam mengatur dan memanage rumah tangganya. Maka beliau berbalik arah tadinya. Berusaha membela Safiyah. Mendudukkan masalah. Bukan membela, mendudukkan masalah. Sehingga terkesan Aisyah ini dikalahkan, terkalahkan, tersudutkan. Di saat inilah Nabi segera berbalik arah. Memanfaatkan momentum ini. Di saat Aisyah terancam oleh ayahnya sendiri, maka Rasulullah SAW berbalas, "Mahlan ya Abu Bakrin." "Wahai Abu Bakar, jangan keras-keras, sabar," katanya. "Innal ghirata, innal ghira la tubsiru asfalal wadi min a'laha." "Wahai Abu Bakar, ini adalah wanita yang sedang dikuasai oleh rasa cemburu." Kajian Islam. Pernahkah kita berpikir seberapa besar pengaruh tayangan-tayangan televisi bagi anak-anak dan keluarga kita? Betapa besar dampak buruk dan efek negatif tayangan-tayangan yang tidak mendidik? Kini saatnya kita membentengi keluarga kita dengan menghadirkan media yang islami, tayangan yang mendidik dan penuh ilmu. Muslim Vision Parabola hadir untuk memberi solusi mewujudkan suasana islami keluarga Anda. Kami menghadirkan TV-TV yang islami, misalnya Roja TV, Wesal TV, Insan TV, Umat TV, Dunaya TV, TV-nya anak muslim, TV Mekah atau Saudi Quran, TV Madinah atau Saudi Sunnah, Iqra TV, dan TV-TV islami lainnya. Kami hanya menyediakan material parabola yang berkualitas dan tahan lama. Pemasangan akan dikerjakan oleh teknisi-teknisi kami yang berpengalaman dan profesional. Untuk pemesanan silakan hubungi 0822 1711
0020 atau PIN BBM 51C40A48. Anda butuh TV Islami? Kami solusinya, Muslim Vision Parabola. Ada salah satu buah yang dijadikan sebagai salah satu adalah ratu buah, ya, yang sudah dikenal berabad-abad lalu dan sekarang melimpah di sekitar kita, yaitu buah manggis. Antioksidan yang dimiliki oleh kulit manggis inilah sangat tinggi, ya, sampai-sampai kulit manggis ini, ya, sekarang dijadikan andalan untuk penyakit-penyakit tertentu, ya, untuk virus, bakteri, dan mencegah penyakit HIV karena antioksidan yang sangat tinggi. Kandungan yang ada, senyawa yang ada di dalam kulit manggis, ya, alhamdulillah sekarang sudah diekstrak, ya, dan sekarang kita akan mudah mendapatkannya. Salah satunya adalah kulit manggis yang sudah diekstrak adalah maustanah 88, ya. Ini ada kandungan senyawa aktif, ya, tentunya setelah diambil di kandungan maustanah 88, ya. Tentunya kita sangat mudah, tidak perlu kita merebusnya atau dikala tidak musim panen, tentunya kita akan susah mendapatkan kulit manggis, ya. Sedangkan kita membutuhkan kandungan antioksidan setiap saat. Dan kita bisa mengonsumsi kandungan antioksidan yang telah diproses atau diambil senyawanya, ya, kandungan senyawanya pada kulit manggis tersebut dengan mengonsumsi maustanah 88. Alhamdulillah, walaupun pekerjaan saya menumpuk tiap hari, saya selalu bugar karena ada ekstrak kulit manggis maustanah 88 yang selalu saya minum setiap hari. Dapatkan maustanah 88 ekstrak kulit manggis dengan harga Rp60.000 per botol. Pemesanan dapat menghubungi 087-88-5200-701. Kajian Islam. Sehingga orang yang cemburu, wanita apalagi, kalau sudah dikuasai oleh cemburu, apa yang terjadi? Tidak bisa membedakan antara dasarnya lembah dengan atasnya lembah. Buta mata. Abu Bakar mengata, ya Rasulullah, amma sami'ta maqal. Maqalat, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan putriku ini? Kurang ajar, ini lancang sekali. Maka Rasulullah SAW kembali mengatakan, innal ghira la tubsiru asalwar min alaha. Itulah wanita yang sedang dikuasai oleh rasa cemburu. Tidak bisa membedakan dasar lembah dari atas lembah. Itulah wanita buta, gelap mata. Maka di saat itulah Aisyah melunak. Ternyata Rasulullah SAW adalah suami yang luar biasa. Diselamatkan dari murka ayahnya. Dia sudah membayangkan ini bakal ditempeleng lagi. Maka Aisyah pun segera redam amarahnya. Subhanallah. Suatu hari, dan kesempatan sengaja saya ceritakan, saya bawa tentang tinan ke keluarga Nabi. Saya ingin merubah persepsi tentang apa itu rumah tangga harmonis. Banyak ini adalah telah menjadi tren, dan tren adalah tren yang silahkan dinilai sendiri setelah mendengar kisah berikut. Banyak suami ingin atau calon suami menguji kesalafian calon istrinya, kesolehan calon istrinya, ketika akad dengan tanpa beban, tanpa perasaan, saya mau menikah tapi dengan syarat saya diizinkan poligami. Banyak calon suami yang sejak awal telah mengatakan saya diizinkan untuk poligami, dan wanitanya karena tidak ingin dikatakan wanita tidak soleh, menolak sunnah Nabi, akhirnya menerima. Namun kenyataannya, saya yakin kalau dia wanita, benar-benar wanita, hati dia menangis, tapi akhirnya dia berkata, apa boleh buat, daripada dibilang tidak wanita, tidak solehah, ya lebih baik diterima, nanti urusan nanti. Itulah faktanya. Betapa banyak yang katanya dulu bolehlah poligami, kalaupun mau poligami sekarang, kalau perlu nikahilah temanku sekarang juga. Itu hanya impian, bualan, omong kosong.
Ketika betul-betul sudah nikah, cekcoknya setiap hari. Suatu hari Rasulullah SAW pulang dari kuburan Baqi dengan mengatakan, "Wa ra'sah, aduh pusing kepalaku, aduh pusing kepalaku, sakit mengeluh." Aisyah pun mengatakan, "Bal ana wa ra'sah, tapi aku juga pusing ya Rasulullah, kepalaku cengut-cengut," katanya. Kalau bahasa kita. Maka Rasulullah SAW, inilah dinamika dalam rumah tangga beliau. Memanfaatkan sama-sama pusing, kenapa dibikin pusing. Akhirnya beliau ingin mencairkan suasana. Dibuat candaan oleh Nabi SAW. "Waditu ya Aisyah, anlau kana dhalika wa anahai." "Ya Aisyah, aku berharap andai apa yang kau khawatirkan itu terjadi sedangkan aku masih hidup." Maksudnya, andai kamu itu mati duluan saat aku hidup. "La ghasaltuki wa la kafantuki wa la sallaitu alik." Ini saya, akulah yang akan memandikanmu, mengkafanimu, dan menguburkanmu. Nabi menggoda. Faham tidak maksudnya? Aisyah wanita yang cerdas. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah," cemburunya bangkit, "kalau itu sampai terjadi, zonantu la zonantu anak latulatumsi tu'risu ala hadihi al-haris." Kalau itu betul-betul terjadi, aku khawatir dan aku sudah menduga. Paginya engkau menguburkan aku, di sore harimu engkau telah sudah menikmati wanita baru di ranjang ini. Nikah lagi. Padahal ini dalam kondisi sakit. Tapi cemburu itu tidak ada habisnya. Aisyah cemburu walau suaminya sedang sakit. Suaminya sedang sakit pusing, dirinya pun sedang pusing. Tapi itulah cemburu. Kenapa? Beliau sadar. Ini kata pepatah orang Indonesia, punya suami ganteng, kaya, berilmu, berpangkat, itu makan hati. Itulah yang terjadi pada Nabi dan pada keluarganya. Siapa yang tidak bermimpi untuk menjadi istri Rasul? Aisyah paham sepenuhnya itu. Memahami inilah konsekuensi jadi istrinya Nabi. Semua wanita mau menawarkan diri bahkan. Betapa banyak atau bahkan sudah ada wanita yang tanpa, bagi banyak wanita malu menawarkan dirinya. Tapi tidak ada rasa malu untuk mendapatkan Rasul. Karena kalau berhasil luar biasa, jaminan surga dunia dan akhirat. Maka Aisyah pun kecemburuannya bangkit. Namun Nabi SAW tidak marah. Itulah dinamika keluarga Nabi. Sampai pun seperti ini, dalam kondisi seperti ini, Aisyah pun tidak terima. Walau sudah mati, tidak ingin ranjangnya dipakai oleh wanita lain. Di zaman sekarang, dengan tanpa perasaan dan bahkan itu sebagai dianggap sebagai kriteria wanita yang solehah. Ketika, "Nggak apa-apa, dengan saya nanti mau poligami, bolehlah, nggak masalah. Kalau mau, saya carikan." Sehingga ada orang yang mengatakan, "Istriku menikahkanku," katanya. Ini dimana istri Nabi saja tidak rela melakukan itu. Ibrahim alaihissalam, imamul anbiya wal rusul, imamul mursalin, beliau ketika menikah, setelah menikah dengan Sarah sekian lama, tidak kunjung dikaruniai anak. Puluhan tahun menikah dengan Sarah, namun tidak kunjung dikaruniai putra. Maka Sarah merasa iba dengan kondisi suaminya yang terus mendambakan kehadiran seorang anak keturunan. Maka beliau mengizinkan untuk Nabi Ibrahim agar menikahi budaknya, yaitu Hajar alaihissalam. Namun subhanallah, beliau adalah wanita, tetap wanita. Sesoleh Sarah pun, dia adalah wanita. Naluri wanita tetap akan berbicara dan tidak akan pernah padam. Setelah Hajar hamil, maka Nabi Ibrahim manusia pula, lebih rajin datang kepada Hajar. Lebih intensitas mengunjungi Hajarnya semakin meningkat. Manusiawi, itulah manusia.
maka Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong 4 dari anggota tubuh Hajar, maksudnya tangan dan kakinya. Dalam pikirannya, 4 anggota tubuhnya akan saya potong. Bersumpah demikian sampai akhirnya Allah izinkan, dalam kisah Israiliyat ini Allah izinkan Sarah untuk mengkhitan Hajar dan menindik 2 telinganya sebagai tahillatul qasam, untuk melepaskan Sarah dari sumpahnya. Subhanallah, Sarah pun cemburu. Adakah wanita saleh sekarang yang tidak punya cemburuan? Inilah dinamika rumah tangga. Inilah rumah tangga yang harmonis, namun tetap saja dinamis. Ada rasa cemburu, ada kepuasan menuntut nafkah, tambah nafkah, dan ada keinginan untuk bermain-main. Karena itulah ketika ada beberapa orang sahabat dari Habasyah bermain pedang di Nabi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menawarkan kepada Aisyah, atau Hibin Anton Durin, wahai Aisyah, apa engkau ingin melihat, menonton? Maka Aisyah mengatakan bala. Maka Rasulullah SAW segera berdiri di depan pintu rumahnya, dan Aisyah dari belakang Rasulullah SAW dengan caranya yang begitu mesra menempelkan dagu beliau di bahu Rasulullah SAW dan menempelkan pipi beliau di pipi Rasulullah SAW, menonton para sahabat yang sedang bermain perang-perangan di dalam masjid. Subhanallah, ada permainan dalam rumah tangga Nabi. Di suatu perjalanan dalam satu peperangan, ketika beliau pulang, di tengah jalan beliau tiba-tiba memerintahkan para sahabat untuk antaqaddamu, silahkan kalian maju duluan. Nabi dan Aisyah berhenti di tengah jalan. Setelah para sahabat semuanya menjawab, Nabi berkata kepada Aisyah, latu sabikini, wahai Aisyah, ayo sekarang kamu harus lomba lari dengan saya. Fasabaktuhu fasabaktuh. Maka Aisyah pun melayani tantangan Nabi. Mereka berlomba lari dan Aisyah pun menang. Namun falamma hamaltul lahma wa badint, ketika aku sudah gendut, sudah gemuk, badanku sudah gemuk, apa yang beliau lakukan? Di satu perangan lagi ketika aku sudah lupa kisah itu, tiba-tiba Nabi melakukan yang sama. Para sahabat diperintahkan untuk maju dan beliau berhenti di tengah jalan bersama Aisyah. Latu sabikini wa Aisyah, sekarang kamu harus lomba lari dengan saya. Wa ana ala hadhihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah gemuk seperti ini. Na'am. Ya. La taf'alin, kamu harus melakukannya. Fasabaqtuhu fasabaqani. Maka Aisyah lomba lari dengan Nabi. Namun kali ini Nabi yang menang. Setelah menang, beliau dengan riangnya mengatakan, hadhihi bitilka ya Aisyah, ini balasannya yang kemarin. Subhanallah. Kalau antum belajari, umur berapakah beliau kala itu? Beliau nikah dengan Aisyah setelah umur 50 tahun. Setelah umur 50 tahun. Setelah di Madinah, paling kurang beliau itu sudah berumur 55 tahun melakukan kisah itu. Melakukan bermain-main dengan istrinya, berlomba lari dengan istrinya. Ada dari kita yang umur 40 tahun melakukan hal itu? Tidak usah 50 tahun. Sekedar bergandengan tangan saja malu lah, bu, apa kata orang, ikhwan kok gandengan tangan, katanya. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan suatu hari Rasulullah SAW diundang oleh tetangganya Yahudi untuk jamuan makan. Maka dia mengatakan, wahadihi, bagaimana istriku? Kata dia, la, istrimu tidak aku undang. Kata Nabi, la, idan, fala. Kalau tidak diundang, aku pun tidak mau. Maka Yahudi pun mengatakan, ayolah Nabi, makan di rumah. Wahadihi, bagaimana istriku? Kata dia, la, Yahudi mengatakan, tidak. Kalau begitu, saya juga tidak mau memenuhi undangan ini. Sampai ketiga kali, Yahudi terus mengatakan, wahadihi. Ya sudah, tidak apa-apa, bawa. Maka kata Aisyah, fa kharajna natadafa'u. Kami keluar dorong-dorongan, katanya. Keluar dari rumahnya dalam kondisi apa? Dorong-dorongan. Ayo maju duluan. Ayolah kamu lah duluan. Ayolah kamu duluan. Fa natadafa', katanya. Itulah rumah tangga Nabi. Betul-betul dinamis rumah tangga seorang manusia biasa. Beliau adalah manusia. Seperti yang Allah tegaskan
dalam banyak ayat, misalnya dalam surat Al-Kahfi, kul innama ana basyur mislukum yuha ilai, aku adalah manusia biasa, bedanya aku mendapatkan wahyu, selebihnya aku tuh manusia biasa, butuh perasaan, punya perasaan, punya kekecewaan, punya rasa cinta, butuh kepada hal-hal yang harmonis. Itulah rumah tangga Nabi, dinamis memang, tapi itulah rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau gambar. Khotul iman, harmonis dalam rumah tangga bukan berarti tanpa masalah. Namun harmonis dalam rumah tangga adalah kemampuan, kedewasaan kita dalam menyelesaikan masalah tanpa harus mendzalimi, tanpa harus terperangkap dalam perbuatan dosa. Itulah yang terjadi dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira rumah tangga harmonis berarti tidak terjadi percecokan, tidak terjadi. Namun itu semuanya bisa berlalu dengan cara-cara yang aman. Itu semuanya bisa berlalu tanpa harus terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam dinamika keluarga, rumah tangganya, kecemburuan. Kecemburuan dan lain sebagainya, semua yang terjadi dalam rumah tangga Nabi, tuntutan tambahan nafkah dan lain sebagainya, semuanya tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari aturan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengilhami dan menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadi figur contoh nyata dari pesan beliau ketika beliau berkhutbah di Padang Arafah pada Hajatul Wada. Beliau bersabda dan berwasiat kepada kita semuanya, istausu bin nisa'i khairan. Aku berpesan agar kalian mempergauli istri kalian dengan cara-cara yang baik. Fa innakum akhadtum, fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sejatinya kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan menggunakan kalimatullah karena mendapatkan izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadtumuhunna bi amanillah, dan kalian memiliki mereka istri-istri kalian betul-betul karena memang restu, izin, aman. Allah melindunginya, Allah merestuinya, Allah bahkan memerintahkannya. Kemudian walakum alaihin. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bagaimanakah kita mewujudkan kriteria, bagaimana kita mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Beliau menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Dan ini adalah salah satu karakteristik rumah tangga yang harmonis. Tatkala masing-masing pasangan suami dan istri mampu menunaikan hak dan tanggung jawab, menunaikan haknya, tanggung jawabnya tanpa ada yang dikurangi. Kajian Islam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dan khasiat madu raja bagi kesehatan kita pada umumnya. Adapun manfaat dan khasiat madu raja bagi tubuh kita diantaranya adalah, pertama, madu raja ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menderita penyakit diabetes atau kencing manis atau gula darah. Yang kedua, madu prima raja sangat bermanfaat untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita, para pemirsa yang mempunyai masalah dengan hubungan suami dan istri. Di antaranya adalah lemah sawat dan yang semisalnya. Juga madu prima raja ini sangat baik sekali untuk bagi orang-orang yang suka bekerja malam atau pekerja keras. Karena madu prima raja ini sangat bagus dikonsumsi oleh orang-orang yang pekerja-pekerja keras. Kenapa madu prima raja ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia? Karena di antaranya adalah madu prima raja ini
mengandung atau terkandung di dalamnya, pertama madu pahit, yaitu madu super pahit yang sangat spesial, yang bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia dengan izin Allah. Kemudian madu prima raja terkandung di dalamnya, diantaranya adalah pasak bumi, yang mana pasak bumi ini sangat terkenal sekali, bisa membantu hubungan antara suami dan istri, dan juga mencegah daripada ejakulasi dini, lemah sawat, dan lain seterusnya. Juga di antara madu prima raja ini bahan-bahannya, kita mixingkan dengan beberapa herbal lainnya, diantaranya juga adalah sambiloto, yang mana sambiloto ini sangat terkenal dengan membantu mencegah atau mengobati penyembuhan daripada diabetes atau kencing manis atau gula darah dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saya punya penyakit tenggorokan, orang sebut radang tenggorokan. Sudah bermacam-macam obat yang saya minum, tapi dan saya bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan penyakit ini terus hilang dan tak kunjung datang lagi. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan kepada para pemirsa agar selalu siap dan menyediakan madu prima raja di rumah kita untuk mencegah dan sebagai gaya hidup kita di rumah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, walakum alaihin, kalian punya hak wahai kaum suami. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kalian punya hak untuk melarang istri kalian dari memasukkan, mengizinkan siapa saja untuk masuk ke rumahmu kecuali orang yang kau izinkan. Itu adalah hak kalian. Kemudian kalian juga punya hak atas istri-istri kalian. Setelah kalian punya hak yang pertama tadi, alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kalian punya hak untuk melarang istri kalian dari memasukkan orang ke rumah kalian tanpa seizinmu, tanpa restu kalian. Kalian punya kewajiban, itu adalah tanggung jawab istri. Artinya patuh kepada suami. Menuruti sampai pun urusan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Kemudian walahunna alaikum, mereka punya hak atas kalian yang harus kalian tunaikan. Yang pertama adalah antut'imuhunna mimma ta'imt, engkau beri nafkah dari apa yang kalian makan. Wataksuhunna mimma iktasait, engkau beri pakaian dari pakaian yang kalian kenakan, senilai, sekelas, selevel. Kemudian mereka juga memiliki hak atas kalian, Allah tadribil wajh, jangan sekali-kali mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan kau hinakan mereka dengan mengatakan qabbahallahu wajhak. Jangan kau katakan kepada mereka betapa buruknya wajahmu. Jangan kau hinakan mereka, karena itu sangat merendahkan. Di antara praktek yang sangat menyakitkan kaum wanita adalah ketika suami mengatakan, wajahmu sudah tua sekali, Bu. Kamu kok sudah tidak cantik lagi sekarang? Kok tetangga lebih cantik dibanding kamu? Ini adalah perkataan yang sangat menyakitkan kaum wanita. Jangan katakan itu. Wala tuqabbih. Jangan kau katakan wajahmu itu buruk, wajahmu sudah tidak cantik, wajahmu sudah tidak seputih dulu, kulitmu tidak sehalus dulu. Jangan pernah katakan, walaupun kenyataannya seperti itu. Dan siapapun istri kita, bahkan termasuk kita, senang dengan pujian walaupun bohong. Senang dengan pujian walaupun bohong. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazati minal adab. Itu karakter dasar pada setiap manusia, suka untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak ada, bohong tidak ada. Dengan dikatakan, "Bu, masya Allah hari ini lebih cantik dibanding kemarin."
hari ini lebih muda dibanding kemarin. Kok ibu sekarang lebih muda? Itu wanita ketika dikatakan seperti itu seakan-akan masuk surga. Padahal jelas bohong. Tidak ada wanita yang hari ini lebih muda dibanding kemarin. Itu jelas bohong. Tapi silahkan katakan kepada istri, hari ini nampaknya ibu itu lebih romantis dibanding pengantin baru dulu. Harganya ibu itu lebih lebih ini dan itu, tahu sendirilah caranya. Bapaknya pun gitu, Pak, Masya Allah Bapak kok kelihatan lebih muda, lebih cakep dibanding sekarang. Bahkan ada yang bangga dengan mengatakan, Bu, kok ibu lebih muda dibanding anaknya? Dengan senang hati diceritakan, Pak, tadi loh saya itu ketemu dengan ibu fulanah itu. Masa dia bilang, saya lebih muda dibanding anak kita loh, Pak. Jelas bohong. Tidak mungkin itu, Pak. Sampai kiamat pun kita tidak bisa lebih muda dibanding anak kita. Tapi senang. Bu, yang ini adiknya, Bu, ya. Bangga. Itu kan bohong. Jelas anaknya dibilang adiknya, kita merasa senang. Itulah fakta. Jadi memang itulah dinamika rumah tangga. Itulah dinamika rumah tangga. Karena itu Nabi mengatakan, wala tuqabbih, jangan engkau katakan wajahmu buruk. Wajahmu itu jelek, jangan. Walaupun memang yang sudah jelek, sudah tua, jangan katakan, Bu, kamu kok udah tua sekali, Bu. Nanti akan dibilang apa, Pak, sudah mulai melihat anaknya tetangga, Pak, ya. Teman di kantor apalagi ini. Mulailah ada kecurigaan. Kalau dibilang, Pak, Bapak sudah tua sekali, Pak, ya. Bilang, sudah melihat siapa lagi kamu ini. Itulah dinamika rumah tangga. Karena para ulama mengatakan berbohong. Berbohong di depan istri atau membohongi istri untuk islah, untuk menumbuhkan keharmonisan itu dibolehkan. Seperti tadi, Bu, kayaknya ibu lebih romantis deh malam ini dibanding kemarin, dibanding malam pertama, dan lain sebagainya. Tidak ada ceritanya, Pak. Setelah 30 tahun kok lebih romantis dibanding malam pertama, itu tidak ada ceritanya, Pak. Kalau tidak percaya silakan, ya jujur saja lah, Pak, kita jujur. Ya biasa aja, paling kita sudah saatnya mengatakannya, kamu lagi. Tapi itulah dinamika rumah tangga, Pak. Kita harus jujur. Rumah tangga kita ini harus diisi dengan pujian walaupun kadang bohong. Dan jangan jujur dalam rumah tangga dengan terutama berkaitan dengan para wajah dan lain sebagainya. Bapak kayaknya lebih perkasa dibanding dulu deh. Itu bapaknya senang sekali. Jelas bohong itu. Tapi itulah tuntutan rumah tangga. Jangan pernah dalam hal yang semacam ini kita apa adanya jujur. Jangan. Katakanlah, walaupun terkesan itu bohong, terkesan tidak sepenuhnya, tidak sejujurnya, tidak. Banyak orang yang terpelukan, saya jujur, ya, tapi itu mengancam keharmonisan dalam rumah tangga kita. Kemudian di antara hal yang perlu kita pahami dalam dinamika rumah tangga, siapapun istri kita, pasangan hidup kita, pasti mereka itu senang dengan namanya keindahan. Jangan pelit. Apa maksudnya pelit? Kalau kita melihat istri kita berdandan, senanglah. Tolong belikan dandannya lagi. Wah, ibu pintar berdandannya. Ya, Pak, belikan lagi. Belikan. Bapaknya demikian. Waduh, Bapak pakai baju yang ini lebih ganteng loh, Pak. Ayo antar Bapak beli baju yang lebih baru, lebih bagus. Itu bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itulah kehidupan wanita. Allah menceritakan tentang siapa wanita dalam firman-Nya, awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah wanita? Dulu orang-orang musyrikin senantiasa menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama wanita. Lata itu nama wanita dari ilah, plesetan wanita ilah. Uzza itu wanitanya dari, mu'annasnya dari Aziz. Manat itu dari Manan, dan lain sebagainya. Ini persepsi orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwasanya Allah itu punya anak perempuan, sehingga mereka menamakan berhala-berhala itu dengan nama-nama feminim, wanita, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Maka Allah bantah.
Aw may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah pantas Allah punya anak? Kalaupun memang punya anak, andai punya anak, apakah pantas bagi Allah penguasa yang menguasai dunia semesta ini, kemudian anaknya ternyata perempuan semua? Kalau kita logika manusia, raja yang wilayah kekuasaannya luas, ternyata anaknya perempuan semua, itu pasti akan segera diremehkan oleh orang. Dia Allah tunggu aja, bentar lagi mati, kerajaannya hancur. Itu persepsi, cara berpikir manusia. Allah tidak pantas punya anak, karena Allah itu Maha Somad, tidak butuh dalam milik walam yulad. Namun kalaupun punya anak, tidak mungkin milah Allah milih wanita anaknya, karena manusia saja tidak mau. Raja di dunia saja, masa rajanya semua raja memilih anak wanita? Allah gambarkan wanita itu awamayunasya'u fil hilya, wanita yang biasanya kerjaannya memang dandan, dibesarkan dalam perhiasan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan kalau sudah harus beradu argumentasi, biasanya cengeng. Itulah wanita, wanita. Karena itu Pak, kalau kita ingin rumah tangga kita harmonis, jadikanlah istri kita itu sibuk dengan perhiasan. Harmonis Pak. Tapi kalau istri kita sibuknya dengan apa? Nyeboi anak, masak bergelut dengan terasi, sudahlah, kita sudah bukan suami yang manusiawi lagi. Kenapa? Inilah wanita. Kita telah memaksa istri kita keluar dari dunianya. Dunia wanita adalah dunia perhiasan. Kalau kita ingin rumah tangga kita harmonis, maka turutilah hasrat wanita. Ini salah satu dinamikanya. Karena itulah Aisyah radhiyallahu ta'ala, suatu hari ketika didapat oleh Nabi SAW membawa gelang yang besar-besar, mengenakan gelang yang besar, Nabi bertanya, ya Aisyah, ma hadhihi, apa yang kau kenakan ini? Atta'attakhidhu atazayyanu laka ya Rasulullah, aku mengenakan ini untuk berdandan di hadapanmu ya Rasulullah. Namun di sini ada satu hal yang penting. Wanita berdandan bukan ketika ada tamu, bukan ketika hajatan, ada kondangan, namun ketika mau tidur diri dengan suaminya. Ketika suaminya sedang di rumah, dia berdandan. Adakah dari kita wanita yang ketika suaminya sedang di rumah, dia berdandan habis kata orang? Semua yang dia miliki, dia kenakan semuanya. Kebanyakan dari istri-istri kita, dandan habis itu kapan? Kalau mau kondangan, kalau mau waliman, keluar rumah, silaturahmi ke tetangga atau ke siapapun. Tapi ketika dengan suaminya, inilah masalah besar. Sebaliknya, kaum suami pun demikian, dandannya kalau mau keluar rumah. Ketika di depan suami, di depan istrinya, ya ala kadarnya, koloran dan kaos oblong. Maka jangan heran kalau istrinya punya persepsi namun tidak berani dilahirkan. Suamiku sudah tua sekali ternyata. Kenapa demikian? Karena ketika kita di hadapan istri kita, botaknya kelihatan, kaos oblongan, celana koloran. Abdullah bin Abbas, ini figur. Bagaimana figur para sahabat memahami dan menerapkan Al-Quranul Karim dalam hubungan rumah tangganya. Suatu hari kedapatan oleh murid-muridnya dalam kondisi berdandan necis, sehingga mereka heran, wantar, kamu ya Abdullah bin Abbas, ulama besar, dandan necis seperti ini. Ya cukup lah ulama, sudah cukup, sudah tidak usah dandan. Namun simak bagaimana sunnah yang beliau fahami, bagaimana pola pikir Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ini, uhibbu an tazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang untuk dandan di hadapan istriku sebagaimana aku senang kalau istriku dandan di hadapanku. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah telah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Walahun, hak istri itu setimpal dengan kewajiban suami. Hak istri setimpal dengan kewajiban istri.
hak dan kewajiban itu sebanding. Nah, kalau kita katakan istri itu harus berdandan, ya logikanya, dan itulah yang namanya adil, keadilan, suaminya juga harus berdandan. Namun lihat pola pikir, dan inilah yang kita tidak miliki. Abdullah bin Abbas tidak hanya berpikir adil, sebanding dong, tidak. Beliau mengatakan, wala uhibbu an astanzif, aku tidak ingin menuntut semua hakku atas istriku. Aku memaafkan, toleransi, sebagian hakku tidak diberi, tidak masalah. Aku maafkan sebagian hakku tidak aku dapatkan, tidak masalah. Kenapa? Beliau berdalil dengan ayat ini, walirrijali alaihinna darajah, laki-laki itu punya hutang budi atas wanita. Laki-laki punya hutang budi atas kaum wanita, atas istri mereka. Sehingga Abdullah bin Abbas ingin berbuat lebih dibanding apa yang dia dapat dari istrinya. Dia ingin melakukan, menunaikan hak-hak istrinya sepenuhnya, seutuhnya. Sedangkan dia tidak mengharapkan agar istrinya menunaikan seluruh hak-haknya. Subhanallah. Andai suami-suami kita seperti Abdullah bin Abbas. Namun juga kaum laki-laki boleh bermimpi, andai istri kita itu seperti istrinya Abdullah bin Abbas. Indahnya dunia ini. Abdullah bin Abbas, laki-laki, seorang ulama besar. Beliau menyadari, saya tidak ingin menuntut seluruh hakku. Bahkan aku harus mengutangkan sebagian hakku atas istriku. Aku merelakan sebagian hakku, walau tidak aku dapat. Itu adalah hakku, tapi aku ingin memaafkannya. Kenapa? Aku ingin tetap punya satu tingkat lebih tinggi dibanding wanita. Dan itu telah menjadi fenomena, gejolak, bahwa biasanya wanita yang tidak lagi punya hutang budi kepada suami, nafkah dia bisa mandiri, punya penghasilan, rumah bisa beli sendiri, kendaraan bisa beli sendiri, nyopir bisa nyopir sendiri, semua bisa sendiri. Istrinya apa? Suaminya. Suaminya punya uang, istrinya punya uang juga. Jadi ada suami tidak masalah, tidak ada juga tidak masalah. Biasanya rumah tangga seperti ini, rumah tangga yang sering cekcok, rumah tangga yang mudah retak. Kenapa? Karena istrinya tidak punya utang budi kepada suami, tidak khawatir ditagih utang budinya, tidak merasa punya utang budi kepada suami. Tapi coba kalau wanita, dia sudah menafkahi, dia sudah bekerja, akan ada loyalitas yang disebut dengan kesetiaan. Kemudian itu pun akan Abbas mengatakan, wala uhibbu an astanzif, aku tidak ingin menuntut semua hakku. Dimanakah suami yang seperti itu? Sekarang yang ada adalah ego. Loh, ini kan hak suami. Subhanallah. Semua yang dikatakan hak dituntut habis. Namun, sudahkah kewajiban kita sebagai suami kita tunaikan? Istri pun demikian. Ini kan hak istri. Subhanallah. Tidak ada semangat untuk memberi. Yang ada adalah semangat untuk meminta. Dan ini insya Allah kita akan. Sampai jam berapa kita? Bisa ya? Insya Allah kita akan kupas pada sesi yang kedua nanti, bagaimanakah kiat-kiatnya, bagaimanakah keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun dari apa yang telah saya paparkan, saya ingin merubah persepsi kita tentang rumah tangga yang harmonis. Saya ingin mengajak kita lebih terbuka, tidak terbelenggu dengan bualan-bualan kosong. Bercerminlah dari keluarga Nabi. Jangan bercermin dari keluarga para ustaz. Bercerminlah dari keluarga Nabi dan para sahabat yang sudah terbukti rumah tangganya harmonis. Sehingga antum tidak kecewa. Sekali lagi saya katakan sebagai penutup dari sesi yang pertama ini, saya katakan, la tandur, jangan kau lihat mayat alul alim, apa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu. Namun isma' mayakun, dengar apa yang dia katakan. Karena apa yang dia lakukan itu bisa jadi adalah sebuah
kondisi atau sebuah sikap keputusan yang bersifat kondisional. Ya, kondisi itulah yang dia bisa lakukan. Lo katanya kita itu harus melayani, harus membantu dan ini dan sebagainya. Tapi kenyataannya Ustaz kok duduk-duduk saja. Ya Ustaznya sudah kecapean ceramah sana ceramah sini, membantu ya pingsan Ustaznya. Tidak bisa lagi kondisional. Tapi ketika Ustaz berbicara, apa yang disampaikan itulah kondisi ideal. Karena jangan pernah bercermin. Dan juga saya katakan jangan mimpi jadi istrinya para Ustaz. Khawatir kecewa. Dalam pepatah dikatakan antas ma'abil mu'aidi khair min an tarah. Lebih baik mendengar dongengnya dibanding apa namanya melihat faktanya. Karena dongeng yang lebih indah dibanding kenyataannya. Dan itulah apa yang bisa saya katakan pada penutup sesi ini. Mungkin antum mengatakan luar biasa, ceritanya bagus, ustaznya kayak demikian. Tidak, saya baru bisa bercerita. Hanya saya menyampaikan pepatah, antas ma'abil khayil bil mu'aidi khairun in'an tara. Engkau mendengar ceritanya itu lebih indah dibanding melihat faktanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sal TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Aidin Alaik Bahtiar dalam program Business Doctor. Alhamdulillah di program ini pemirsa dan saya juga bisa belajar tentang bagaimana memulai bisnis dan nantinya di episode-episode yang akan datang insyaallah dan pemirsa Sal TV yang bahagia, kami pun berharap sebelumnya ya, kami berharap mudah-mudahan pemirsa di rumah tetap dalam kondisi sehat, diberkahi oleh Allah SWT dan diberi kelancaran aktivitas dan dipenuhi rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Saul TV yang berbahagia, di samping kiri saya sudah hadir narasumber program kita, narasumber acara kita, siapa lagi kalau bukan Bang Mulai. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Mulai ini adalah seorang konsultan bisnis. Bagi Anda yang belum menyaksikan, yang tidak menyaksikan tayangan kami sebelumnya, beliau seorang konsultan bisnis UKM, usaha kecil menengah dan juga usaha kecil miliaran ya Bang, insya Allah. Dan beliau juga seorang pengisi seminar, kemudian motivator dan juga terapis. Baik, pada episode kali ini pemirsa Resal TV, sesuai dengan episode sebelumnya ya, sempat kita bahas sebentar ya, yakni masalah bakat. Ya, bakat ini adalah hambatan mental memulai bisnis dan ini